Ilmu itu milik Allah. Kita meminta karunia dari Allah supaya memberikan pemahaman agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang dihendaki Allah memberikan karunia dan istimewa, diberikan pemahaman agama. Jadi memahami agama, memahami Al-Quran, dan memahami rahasia-rahasia daripada ibadah, salat, qiyamul lail, dan yang lain-lainnya, ini semuanya di tangan Allah SWT. Oleh karena itu, kalau kita perhatiin, manusia, walaupun namanya manusia, tapi dalam sisi ibadah sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Karena kembali kepada perbedaan ikhlas, perbedaan khusyuk, perbedaan ilmu. Dan kita tidak bisa menghukumkan seorang menjadi salih karena banyak amalan salihnya. Dan juga kita belum bisa menentukan orang jahat karena banyak berlaku jahatnya. Apalagi kalau orang itu sudah menghadapi kematian, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita membahas kekurangannya. Hanya kita bisa sebutkan kebaikannya. Kalau tidak mau menyebutkan kebaikannya, doakan saja. Karena bisa dengan satu amalan bisa membawa kita masuk surga, dan satu amalan bisa membawa kita masuk neraka. Dan sudah Rasulullah SAW menceritakan seorang wanita yang sudah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, orang wanita itu salihah, ahli ibadah, qiyam lail, puasa, Quran, dah pernah tinggalin majlis ta'lim, ilmu. Tapi punya satu masalah, tidak menjaga lidahnya dan menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Bagaimana ya Rasulullah keadaannya ini? Apa jawab Rasul? Dia masuk neraka. Padahal dia ahli ibadah. Bapak ibu, kalau anda mendengar sebuah hadis ini, bisa menjadi ancaman berat bagi kita semua. Tapi jangan anda salah faham, kalau Rasul menyebutkan seorang masuk neraka bukan berarti kekal, karena tetap kebaikan itu terhitung karena Allah Maha Adil. Cuman coba lihat sejauh mana buruknya ucapan lidah ini, yang bisa dengan ucapan biasa, atau kita menghitungkan biasa, tapi dengan ucapan satu, bisa membawa kita masuk neraka 70 tahun. Ini baru satu kata. Ini bukan kata saya. Kata Rasulullah. وَرُبَّ كَلِمَةٍ يَقُولُهَا قَائِلْ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا تَهْوِي بِهِ فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا. Berubah seorang yang mengucapkan satu kata tanpa disadari, dengan kata itu dia mendapatkan murka Allah, masuk neraka 70 tahun. Bagaimana kalau ribuan kata? Oleh karena itu orang salih yang sudah menerti ini, dia sangat mengutamakan diam daripada bicara. Karena berbicara jelas-jelas ke neraka. Udah, kita sudah sama-sama belajar, lebih baik menjaga daripada berobat. Seorang wanita yang Rasulullah SAW menceritakan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mengerti cerita itu. Seorang wanita ahli ibadah, tapi masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara si ekor kucing. Gara-gara kucingnya aja masuk
Kok bisa gara-gara binatang masuk neraka, apalagi kalau gara-gara manusia? Gara-gara binatang aja bisa masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Dia menahan kucing itu tidak dilapasin, mencari makan sendiri dan tidak memberikan makan. Ada orang alasan memelihara binatang, malah ternyata dia menyiksa binatang. Gara-gara kucing masuk neraka. Mana ibadahnya, puasanya? Tidak ada. Sebaliknya, coba lihat karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, masalahnya bukan masalah banyak ibadah atau sedikit ibadah. Sebagaimana di hadis yang sahih, Rasul menceritakan cerita wanita dari Bani Israel. Tidak punya kebaikan sama sekali. Malah dikenal wanita ini zina. Tidak pernah punya kebaikan. Barna habis dia minum air. Kemudian begitu dia turun dari sumur air, dia bertemu dengan ekor anjing yang lagi keluari lidahnya memberikan tanda haus. Kata wanita itu, oh kasihan anjing ini. Dia merasakan haus sebagaimana saya tadi merasakan haus. Dia malah turun ke sumur air kembali, ambil air, kemudian berikan. Allah lihat perbuatannya, kata Rasulullah, Allah ampuni segala dosanya dan masuk surga. Oleh karena itu, kalau masih ingat, Bapak Ibu, berusaha menjaga amal salih rutin. Bermacam amal salih, tapi rutin, biarpun sederhana. Karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan rida di dalam amal salih tersebut. Istri Harun al-Rashid. Harun al-Rashid seorang pemimpin, khalifah. Kaya raya, istrinya pun kaya raya. Dia membuat tabungan air atau apa ya, di kota Makkah untuk jamaah haji. Jamaah haji juga berapa banyak yang harus disediain air minum, air apa semua untuk jamaah haji. Begitu beliau dalam cerita sejarah-sejarah, seorang anaknya pernah melihat mimpi sesudah ibunya meninggal. Melihat mimpi dan dia bertanya sama ibu, bagaimana ibu keadaanmu? Kata ibu, alhamdulillah Allah sudah ridha. Anaknya otomatis tanya, ibu Allah ridha kepada ibu karena perbuatan bersediain minum air untuk jamaah haji yang begitu amalan besar dan dahsyat. Kata beliau, bukan. Ternyata hanya gara-gara dua rakaat di tengah malam. Jadi masalahnya bukan amalan kita kadang-kadang merasa diri, aku sudah membangun masjid yang terbagus sedunia. Belum tentu ini yang bawa masuk surga. Tapi bisa menyentuh kepala anak yatim dan rasa kasih sayang membawa kita masuk surga. Jadi masalahnya Bapak Ibu, jangan Anda menghitungkan amalan kita sama Allah. Tapi yang kita jaga adalah ridha Allah. Bagaimana kita bisa berjuang supaya dapat ridha Allah itu. Oleh karena itu kalau kita baca surah Tabarak, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Faham itu artinya ahsanu amala? Hah? Sebaik-baik amal ya. Bukan sebanyak amal. Jadi masalahnya bukan banyak. Masalahnya baik. Tulus, ikhlas. Biarpun sederhana. Semampu kita. Itu luar biasa. Ada seorang yang kita lihat awam sekali, tidak bisa apa-apa. Tapi perhatiannya kepada tetangganya luar biasa. Tak pernah salat malam, tak pernah. Malah ada satu cerita dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad,
Bagaimana seorang sahabat, ada riwayat Abdullah bin Umar, ada riwayat Amr bin Al-As, ada riwayat Abdullah bin Amr. Intinya daripada riwayat ini, Rasulullah SAW menyebutkan seorang, waktu Rasul berkumpul dengan sahabat, ada seorang sebentar lagi masuk dari pintu ini, dia ahli surga. Kalau Rasul berkata seorang ahli surga, itu sudah terjamin. Karena yang berhak untuk menentukan siapa ahli surga dan siapa ahli neraka, hanya dua. Allah dan Rasulnya. Di hari yang kedua, sahabat berkumpul juga sama Rasul. Dan kata Rasul, sebentar lagi dari pintu ini akan masuk seorang dari ahli surga. Dia ahli surga. Ternyata orang yang datang kali ini sama yang dia sendiri. Di hari yang ketiga munculnya orang juga yang sama. Di antara sahabat yang mengikuti. Tapi orang itu tidak mendengar apa kata Rasul. Dia ahli surga. Begitu beliau keluar, diikutin sama seorang sahabat. Ada riwayat Abdullah bin Umar, ada riwayat Amr bin As, ada riwayat Abdullah bin Amr. Diikutin. Dan minta nginap di rumahnya. Diizinkan minta nginap di rumahnya. Nginap di rumahnya. Tapi dia nginap di rumahnya, dia mau tahu. Coba lihat Bapak Ibu, saya mengambil pelajaran dari cerita ini. Begitu semangatnya sahabat mencari amalan-amalan, berlomba-lomba sungguh-sungguh, mana amalan yang bisa mendapatkan ridha Allah. Sampai dia tinggalin keluarganya, tinggalin urusan, mau nginap di rumah orang, dia mau tahu kelebihannya apa sampai dapat tiga kali disebut ahli surga oleh Rasulullah. Akhirnya ikut, malah orangnya tidur. Sahabat nitip melihat ini tidur apa enggak. Malah sahabat ini tidak tidur. Sepanjang malam tidak ada salat malam. Besoknya tidak ada puasa. Diikutin selama tiga hari. Kok ini kayaknya kelihatan biasa-biasa aja sih. Salat malam tidak ada. Puasa pun tidak ada. Ya, berarti saya harus tahu. Ini penasaran kan? Akhirnya bertanya, begini. Apa sih amalan ini? Soalnya saya dengar Rasulullah tiga kali sebut inti ahli surga. Jadi kalau kita melihat dari sisi bahasa, aku aja yang capek. Sudah qiyamul lail baca Quran, puasa setiap hari, Rasulullah sebut saya ahli surga. Inti apa sih? Dia bilang, apa yang inti lihat itu aja, tidak ada kelebihan apa-apa. Cuman saya menjaga satu hal. Setiap saya tidur, saya berdoa kepada Allah. Ini yang kamu tidak memperhatikan. Saya berdoa, ya Allah, saya maafkan semua orang yang menzalimi saya. Dan saya bersihkan hati, tidak ada titik hitam terhadap siapapun. Langsung kata sahabat, itu dia. Dan susah dilaksanakan. Susah? Ya memang. Manusia terlalu menahan dendam ya. Begitu dia punya kesempatan, habis-habisan. Bisa kita pura-pura maafin orang, tapi hati kita belum ikhlas. Apalagi kalau diikutin, ayo sudah, atas nama saya Ali Jabir, sudah maafin. Ya udah, saya maafin. Tapi hatinya bahasa lain. Berat. Memang sifat manusia berat. Suka menahan dendam itu. Sakit hati itu tidak bisa dilepas. Oleh karena itu begitu. Bisa orang manusia yang sudah sifatnya rindah seperti ini, dia bisa tinggalkan kerindahan itu. Menjadi manusia istimewa, Allah hargai dengan surga. Seperti perbuatan tadi. Ada seorang ulama,
tinggal di kota, di luar kota Madinah. Ulama besar di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi, melihat mimpi Rasulullah SAW. Ada seorang di Madinah, Rasul sebutkan, ada seorang di Madinah, dia termasuk orang paling suci di kota Madinah, dan doanya makbul. Kalau ketemu dia, minta didoakan. Ternyata yang disebut oleh Rasulullah SAW, guru saya. Beliau masih hidup sampai sekarang. Usianya hampir 100. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, 88 tahun dah pernah lewat takbirah pertama di masjid. Delapan tahun menajar Al-Quran di Masjid Nabawi dari subuh sampai isya. Antri orang yang mau belajar sama dia. Fantas Rasul sebutkan orang itu, disebut oleh Rasul, makbul doanya dan orang paling suci di kota Madinah. Jadi jamaah sekalian, yang saya mendapatkan pengalaman dari pertemuan dengan ulama, pergi ke sana sini, saya melihat ulama kita ini sebenarnya sederhana aja, tidak ada yang rut. Tapi yang terlalu terjaga itu adalah rutin. Di antara ulama besar di kota Madinah dikenal sebagai ahli salat malam, tapi rutin. Di musim panas, di musim dingin, di musim sakit, dia lagi sehat, tak pernah tinggalin salat malam. Jadi mereka punya kelebihan apa? Kalau sudah punya satu, istilahnya wirid ya. Kalau wirid kita megang PB, BB itu tidak bisa dilepas, itu wirid Indonesia. Tapi wirid ulama kita tidak. Wirid ulama kalau megang tasbih, sambil saya pernah menceritakan seorang guru saya meninggal dunia, mau dilepasin tasbihnya tidak bisa. Malah sudah disalati, sudah dimandikan, sudah disalati, masuk lahad, masih tasbihnya bergerak, lagi berzikir. Ini Bapak Ibu, orang bisa mendapatkan istimewa seperti ini, ini bukan kerja satu hari dua hari, ini puluhan tahun, puluhan tahun. Seorang bisa menikmati salat, dia berkata, aku mujahadah diri menikmati salat selama 20 tahun, bekerja keras. Habis itu baru mulai menikmati salat. 20 tahun dia berusaha. Kita baru saja dua kali orang bertanya, gimana Ustaz bisa khusyuk di dalam salat? Saya bilang habis 20 tahun. Baru kita sudah mengenal salat yang baik, sudah merubah diri dibanding masa lalu kita yang banyak tinggalin salat. Begitu kita sudah rubah, malah kita langsung mau loncat, mau jadi nikmat. Allah berikan karunia, kenikmatan ibadah, kenikmatan hidup dan ketenangan di dunia kembali kepada kerja keras kita. Kenapa orang kaya bertambah kaya dan miskin bertambah miskin? Ada yang pernah bertanya? Katanya orang kaya tidak memperhatiin yang miskin. Biarpun diperhatiin, tetap yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Karena saya melihat orang kaya sedikit tidur, yang miskin banyak tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Akhirnya jadi tukang minta. Yang kaya bertambah kekayaannya karena dia tidur hanya 2 jam, bisa 3 jam, terhitung. Dan saya begitu memperhatiin, orang kaya memang sedikit tidur. Berarti Allah adil.
bukan hanya urusan agama, ibadah, ada juga urusan dunia yang bekerja keras dapat. Ada tiga poin. Barang siapa yang korbankan tiga poin akan dapat rahasia sesuatu. Waktu, habiskan waktu. Yang kedua, tenaga dan fikiran. Yang ketiga, harta. Untuk ibadah, dapat rahasia ibadah. Untuk Quran, dapat rahasia Al-Quran. Contoh apa? Habiskan waktu sama Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita hitung waktu sama Al-Quran, tolong Bapak Ibu tanya diri sendiri. Berapa jam sih saya baca Quran dalam sehari? Dibanding jam tidurnya, dibanding jam kerjaannya, dibanding banyak hal yang TV-nya. Salah satu musibah besar di Indonesia BB, HP ini. Sekarang di luar BB ada sekarang, kalau BB apalagi kalau yang infit apa banyak di BB kita, mungkin kadang-kadang suka lobet atau apa lembat, jadi kadang-kadang kita malas kan. Sekarang lebih parah lagi WhatsApp, WhatsApp. Wih, salah satu nikmat bagi saya dari Allah, sudah mau masuk 3 bulan saya dah megang HP. Nikmat ternyata, nikmat luar biasa. Zikir tenang, salat tenang. Dulu casnya habis, casnya mana? Oh, ketinggalan. Astaghfirullahaladzim, tolong minta tolong. Ada cas enggak? Cas apa? Nokia? Enggak, saya punya BB. Enggak ada, saya cuma ini. Modelnya BB apa? Yang baru atau yang lama? Oh, yang baru. Oh, maaf, saya yang punya yang lama. Pusing. Urusan casnya, urusan baterainya, urusan. Sambil waktu itu saya masih ingat, punya baterai 3. Saking tidak bisa lepasin HP, banyak urusan, banyak telepon-teleponan, SMS-an, BB. 3 baterai habis, daripada pusing cari casnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sambil kadang-kadang astagfirullah mau tidur pun, rata-rata, saya tidak tahu ya, tapi ini karena kebiasaan saya. Rata-rata sekarang tidur, HP harus wajib di menjadi tetangga bantal. Itu enggak, malah ada yang di bawah bantal. Supaya di silent suaranya, tapi getar ya, supaya bantalnya goyang-goyang. Sampai kita tidur pun tidak bisa nyaman. Tidur pun terganggu. Saya pernah waktu masih megang HP, saya telepon. Ada orang angkat, tapi kayaknya suaranya baru bangun. Saya bilang, kasihan, astagfirullah, mohon maaf ganggu tidurnya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau Syekh yang telepon, tidak apa-apa. Terus kalau orang lain, yang saya rasa kasihan, kenapa tinggalin HP sebelahnya? Kalau sudah tidur, off atau buang HP jauh. Kalau bisa kamar tidur di sebelah dan apa namanya HP kita di kerasi di mobil sana, sebelah sana jauh. Nikmati, tidur pun tidak bisa nikmat. Apaan manusia begini? Berarti yang bikin pusing siapa? Kita sendiri. Bangun sudah pusing, mau tidur pun pusing. Bapak Ibu saya nasihatin, mau tenang gak? Mau tenang gak? Tapi ikutin saya ya. Betul. Tinggal 13 hari masuk Ramadan. Sekarang semua tulis surat. Ya. Pulang ke rumah, begitu sambil rumah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya nawaitu dan berazam lillahi ta'ala, dan sungguh-sungguh tidak bagi tawar-tawaran. Mulai tanggal 9 Juli atau 1 Ramadan, tidak megang HP hampir habis lebaran. Siap enggak? Ada yang merasa kayaknya susah.
Saya sendiri menghadapi persoalan yang sama. Pas saya mengambil keputusan tidak megang HP, hampir 2 minggu kayak orang stres. HP-nya mana ya? Siapa yang telepon? Yang BB siapa? Yang SMS siapa? Ada berita baru enggak? Jadi 2 minggu, pusing. Masih saya serahkan kepada asisten saya yang urus melayani jamaah soal pertanyaan, nanti dia kumpulin pertanyaan, saya jawab, dibalas lagi. Saya selalu ini, sambil kata beliau, udahlah daripada tanya terus, megang aja HP-nya. 2 minggu betul-betul stres. Tapi subhanallah sudah berusaha membiasakan diri. Sekarang kalau megang HP malah stres. Bukan jauh dari HP, justru tenang. Masuk rumah, keluar rumah, dah mau tahu. Seperti hidup sendiri. Memang hidup sendiri, mati sendiri, masuk kuburan. Udah nikmati aja sendiri. Kenapa pusing? Masa juga HP-nya mau dibawa ke lahad? Oleh karena itu saya mohon, supaya Ramadan ini menjadi indah. Apalagi alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan, saya sudah memperjuangkan benar-benar. Bapak Ibu barangkali tidak tahu apa yang terjadi di belakang Bapak Ibu. Tapi saya berjuangkan setengah mati untuk Sunda Kelapa. Terutama jamaah Bapak Ibu. Teleponan sambil yang saya tidak megang HP, menurus telepon-teleponan dengan adik-adik saya, dengan imam-imam yang mau kita datangkan insyaAllah tahun ini. Proses-proses keputusan mencairkan uang tiket aja, minta ampun susahnya. Alhamdulillah mengambil keputusan dari bantuan sana, bantuan sini, apa yang ada rezeki, udah mengambil keputusan mencairkan uang tiket. Biar Bapak Ibu tahu, uang tiket aja sudah melebihi 300 juta. Alhamdulillah tahun ini habis 3 bulan mati-matian untuk mendatangkan seorang imam yang pernah Bapak Ibu menikmati 2 bulan lalu waktu kita itikaf. Karena ada imam suaranya sudes kan? Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan karunia Allah, beliau akan datang 5 hari pertama. Saya harap 1 bulan. Dia bilang, karena antum mana kasih 5 hari. Dan demi saya, alhamdulillah beliau menolak undangan kerajaan Malaysia. Saya bilang, Indonesia, tidak usah Malaysia. Indonesia aja. Beliau cuba bayang, dari mana kita datangkan? Beliau punya acara di London, Inggris. Saya bilang, saya yang tutupin. Mau dari hatta dari mana? Mau dari ujung Afrika, tetap datang ke Indonesia. Urusin visahnya, sampai saya hadap langsung, karena disulitkan sama imigrasi, saya langsung naik Menteri Hukum dan HAM untuk urusan visahnya. Alhamdulillah dapat diurus visahnya, langsung disegerakan visahnya, disegerakan tiketnya, datang dari London, London Dubai, Dubai Jakarta, nanti balik lagi. Karena beliau ada ini, diminta seluruh dunia minta beliau jadi imam. Karena beliau suaranya luar biasa, sudes. Kalau mau tahu sudes, tapi bukan yang asli ya, ini orangnya. Yang berkenan suka buka website ya, ingin mau tahu suaranya lebih ini, yang belum sempat kemarin di sini, silahkan buka di YouTube maupun di apa Google. Syekh Sa'ad Nu'mani. Syekh Sa'ad, S-A-A-D Nu'mani, N-O-I-M ya, Nu'mani ya, Nu'mani. Silahkan buka. Dan kita umumkan sekalian ini pendaftaran yang ingin apa namanya daftar SMS Center, yang ingin menggabung dengan kami dalam program ke depan, supaya anda setiap hari bisa dapat belajar, bisa dapat hikmah, bisa dapat
info-info sesuai kegiatan kita, termasuk program-program imam-imam di mana saja, ada yang di Sunda Kelapa, ada yang di Makassar, ada yang juga akan dikelilingi beberapa masjid. Alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu, karena saya menyampaikan ribuan terima kasih. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Bapak dan Ibu yang telah membantu untuk mendatangkan imam-imam. Terutama Baksa Mahmud, kemudian keluarga-keluarga dan jamaah-jamaah Sunda Kelapa. Alhamdulillah dana rezeki insyaAllah 100% tidak ada yang salah guna. Kita salurkan, alhamdulillah tahun ini kita berhasil mendatangkan 10 imam. Cuba bayangin. Buat apa saya pusing mendatangkan imam? Ini bukan main Bapak Ibu, kita datangin imam itu bukan main. Urusi makanannya aja pusing. Karena mereka tidak bisa makanan Indonesia. Masa setiap hari buka puasa nasi padang? Jadi harus ini harus terkontrol semua. Makanan mereka, tempat ninapan mereka, mobil yang apa namanya, mengurus mereka ke sana kemari. Ini semua tanggung jawab saya. Alhamdulillah tahun ini dengan bantuan Bapak Ibu, ada yang ikhlasin infaknya, ikhlasin sedekahnya, ini semua kita bisa mendatangkan imam-imam. Dan alhamdulillah Baksa sendiri sudah membantu hampir 130-an juta dari Baksa sendiri untuk mendatangkan. Dan insyaallah di Masjid Sunda Kelapa ini ada dua imam menetap selama 30 hari. Sama adik saya Syekh Muhammad, kan semua kenal. Ada satu lagi imam baru. Terus yang lain itu Syekh Sa'ad Nu'mani 5 hari pertama. Nanti ada juga imam Qiblatain. Alhamdulillah tahun ini beliau berkenan hadir. Jadi kita insyaAllah ada imam-imam yang kita menetapkan di Jakarta. Ada yang di sini, ada yang akan nanti apa namanya salat malam di, ada yang di Atin, ada yang di BI, ada, kita atur. Nanti lewat anda daftar lewat SMS Sintar, insyaAllah anda dapat. Bapak Ibu kalau mulai daftar, biasa akan terpotong biaya bulsa, tapi biaya biasa ya, biasa SMS. Biasa kalau SMS ke mana kan ada yang 100, ada yang 500, atau ya berapa ya. Pokoknya biasa, tidak ada biaya kelebihan untuk kami ya, hanya daftar biasa. Tapi begitu selanjutnya, anda akan terima SMS secara free. Tidak akan terpotong apa-apa. Semua aktivitas, dakwah, jadwal, program, agenda, kemana, di mana saya isi, anda bisa nikmati lewat SMS, mendapatkan kesimpulan daripada tausiah kita, ceramah-ceramah. Ada juga kalau anda ingin bertanya, di situ kalau anda yang SMS, tetap akan kena biaya SMS biasa. Biaya biasa sebagaimana kita SMS hari-hari kita. Jadi silahkan yang berkenan daftar lewat SMS Sintar ini, insyaAllah bisa bermanfaat banyak. Alhamdulillah sudah sementara, karena baru hari ini kita aktifin, malah alhamdulillah sudah lebih dari 250 orang sudah daftar. Yang saya harap semakin banyak jamaah kita, insyaAllah ini akan menjadi bermanfaat. Karena banyak ke depan masih ada banyak program. Dan di situ yang berkenal lewat SMS mendaftarkan diri sesuai data-data yang terisi, mendaftarkan diri menjadi anggota jamaah maupun remaja, terutama saya fokuskan kepada remaja, laki-laki maupun perempuan, karena kita ke depan banyak aktivitas untuk kantoran, kampus-kampus dan pesantren dan sekolah-sekolah yang memerlukan banyak tenaga dari sisi anak-anak kita, teman-teman kita dari remaja, supaya insya Allah aktivitas kita ke depan menjadi salah satu yang memakmurkan insya Allah kota Jakarta, terutama supaya insya Allah diselamatkan oleh Allah dari segala bala dan musibah. Inilah bersatuan perjuangan kita bersama, insya Allah banyak akan bisa menjadi bermanfaat. Dan selalu saya berkata, hiduplah bermanfaat. Kalau tidak bisa menjadi bermanfaat, lebih baik mati. Mau hidup atau mati? Hah? Jangan bilang mau hidup, saya mau menjadi berguna. Kalau memang berguna mati, ya udah mati aja. Ada orang memang dia manfaatnya mati, menjadi barunya manfaat buat orang lain. Siapa itu? Orang zalim. Orang yang zalim, orang jahat, yang tidak punya kebaikan sama sekali, begitu dia mati menjadi manfaatnya banyak untuk umat.
untuk manusia, untuk tetangga, untuk yang lain-lain. Jadi silakan yang ingin daftar, mudah-mudahan insya Allah menjadi bermanfaat. Menjadi insya Allah Bapak Ibu bisa Anda menuliskan nama Anda sebagai orang yang insya Allah terlipat namanya di hadapan Allah, seorang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama ini sering saya terima pertanyaan, apalagi yang kemarin-kemarin itu soal nisfu Syaban, dibermasalahkan, diributkan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan. Ada masjid mau membawa acara i'tikaf atau salat malam nisfu Syaban, ada yang tidak mau, katanya bid'ah. Banyak soalan-soalan itu yang saya heran aja, karena memang hal-hal seperti ini tidak ada contohnya dari Rasul. Tapi harus Bapak Ibu fahami ini menjadi kaidah buat Anda semua ya. Tidak menjadi dasar amalan ibadah kalau tidak dicontohkan oleh Rasul, itu tidak belum tentu jadi dasar. Maksudnya apa? Misal Anda berbuat sesuatu, kalau Anda bertanya Rasul lakukan atau tidak, kalau Rasul tidak melakukan, belum berarti tidak boleh Anda lakukan. Ini harus difahami. Kenapa? Yang tidak boleh dilakukan bukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh Rasul. Banyak hal Rasul tinggalkan, bukan berarti tidak boleh kita lakukan. Contoh, tarawih. Ar-Rasul SAW hanya salat tarawih berjamaah 3 malam pertama. Malam pertama orang banyak datang. Malam yang kedua apalagi, begitu mereka tahu dipimpin dan diimami oleh Rasul, malah di malam yang ketiga sudah padat masjidnya. Malam yang keempat Rasul tidak keluar, ditunggu-tunggu jamaah untuk imam. Kata Rasul, saya sengaja tidak keluar. Kalau saya keluar jaga tarawih, dikhawatirkan menjadi wajib bagi umatku, dan umatku tidak akan mampu. Nanti kita lanjut habis azan.